Nate Goyard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be talking like a snitch. No thoughts, no stats. Halo semuanya, balik lagi sama Kenbo di sini. Kali ini Ragnarok Origin, kita main kembali dengan game kesayangan kita, game MMO terbaik di tahun ini. Pokoknya hari ini tuh ada update. Pokoknya ternyata tuh update-nya update TON baru, yang dimana ngeluarin equipment-equipment baru. Dan juga ternyata ada update yang keslepet sedikit, namanya Academy Rival Festival. Di sini kita dilihat kostum-kostum lucu kan. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah resource-resource-nya lumayan bagus. Bisa dapat Smeldon, bisa dapat Feather dan kawan-kawan tetek bengek. Tapi yang sebenarnya untuk para mid spender ke atas cari adalah Aether Card Album. Apa itu bang Aether Card Album? Aether Card Album adalah kartu biru, kartu ungu, tapi versinya kartu biru guys. Dan efek-efeknya jauh lebih tinggi dibandingkan kartu birunya. Contohnya, Time Womb ada additional inflict attack-nya. Dia emang jauh lebih bagus dibandingkan kartu biru. Oke, tanpa berbasa-basi, kita akan coba gacha dengan membeli semua ini dulu. Ternyata kurangnya nih guys, tapi kita coba gacha dulu aja. Siapa tahu cukup. Oke, dapat. Terus lanjut lagi ke sini. Cuman buat ngincer ininya doang ya, magic card attack-nya. Kalian aja deh, kelarin. Wah, tampaknya kurang hoki ya guys ya. Udah, kalau untuk Sultan sih ngambil semua sih. Oke, bunglah sekalian. Tinggal 3 lagi guys, gue ngincer ininya. 1 2 3 Aduh, tipis banget. Oke, kita beli lagi. Aduh, sebelahnya dong. Ini yang emang paling mahal sih guys, karena resource-nya bukan main-main ya resource. Aduh, boncos dong. Aduh dong, gue butuh ini doang. Aduh, tipis banget ya. Ambil dikit dulu aja, kita mencoba. Mohon tunggu sebentar, saya izin top up dulu, ya kan? Untuk statusnya sih guys ya, menurut gua, untuk status-status dari Edgar dan kawan-kawannya sih sebenarnya nggak bagus banget. Mungkin buat Juppe ya, damage versus plan. Terus yang ini juga damage large, global CD, ini lumayan sih. Ini buat TON lumayan banget karena damage versus fish, large enemies, terus ada global CD, ada P damage, M damage juga.
untuk pas lumayan juga sih sebenarnya status-statusnya. Tapi nggak se-OP itu kalau untuk baju ya menurut gua. Notepad lagi. Tapi yang paling OP sih ini sih, Eder Kurt album ini. Sayang banget cuman bisa dapetinnya satu dan dapet ini gacha. Kalau lo dapet, kalau lo dapetnya bongun sih berak ya. Kecuali kalau dapetnya Vitata, kecuali lo priest ya. Kalau priest aman, kalau dapet yang lain kayak. Kalau ID utama gue sih dapet ini, Rock Archer. Kalau ID-nya CB, hoki banget ya dapetnya Stem Worm. Udah bergacor. Sambil nunggu lagi di top up-in. Iklan sebentar ya guys ya. Oke, kita lanjut gacanya. Tersisa ya, habisin aja gak sih? Tanggung ya guys ya. Emang resource-resourcenya kecil-kecil tapi lumayan ya. Kecil-kecil cabai rawit. Untuk kayak Charvikio yang masih sedikit menanggung. Belum merata kanan kayak Hokage, resource-resource ini sangatlah butuh ya, apalagi Smeldon dulu. Wow, perfect ya, semakin hari semakin bagus sih resource. Oke, kita sudah nuker. Semoga, ini gue minta semoga ya. Semoga dapat Greatest General atau enggak Time Bomb sih, Bang. Time Bomb atau enggak Greatest General. Kalau dapat Greatest General, ini udah sangat OP. Udah Mama Mia Lezatos ya kan? Yuk, kita langsung pakai aja Greatest General atau enggak Time Bomb buat Red Cup. Amin. Amin. Wow! Yes! Wah. Akhirnya, cok. Kita upgrade dulu. Gila. Ya. Gila, boy. Tangan gue sih gila banget, cok. Dan sekarang Kenbo dalam hati, kenapa tidak ke ID saya? Kenapa nggak ke ID gue? Kita gacha dulu. Seperti ini. Oke, dapat Redrick, lumayan bisa buat dismantle. Kita satu Red. Ya. Gak pusing. Ini sebenarnya butuh satu lagi, guys. Kita dapat Greatest General yang ungu. Itu ngalek. Gila, dapat satu banding berapa kartu, cok? OP banget. Kenapa gue selalu tangan gue wangi ke orang lain ya guys? Kenapa gak pernah ke gue? Bener-bener dah.
Ya lumayan lah guys ya. Akhirnya dapet. Untuk kontennya menurut gua, kalau emang kalian FOMO dengan hadiahnya bagi Ethercard album ini, wajib punya. Tapi sekali lagi, gacha bos. Nah, segitu aja konten Lottery Festival terbaru dari Kenbo. Misalnya kalian mau ngejar untuk tipis-tipis nyari resource, nyari-nyari hoki, boleh. Tapi untuk ngedapetin semuanya ini sekitar 4 sampai 5 paket lah untuk lengkapin semua. Worth it gak worth it? Tergantung isi dompet kalian. Kalau misalkan menurut dompet kalian worth it,